Dari turnamen tenis ITF M25 seri 11 Jakarta, pasangan Christopher Rungkat Nathan Barki segel tiket perempat final usai singkirkan dua bersaudara, David Agung Antoni Susanto. Sementara itu pasangan Gunawan Tris Muantara Tegar Abdi Wibowo jadi duta tuan rumah lainnya di perempat final usai tundukan duet Australia-India. PPPLT kembali menggulirkan turnamen internasional bertajuk ITF M25 seri 11 Jakarta. Di babak 16 besar sektor ganda yang digelar Rabu siang, tumpuan tuan rumah dalam meraih gelar, Christopher Rungkat Nathan Barki mampu lewati hadangan rekan sesama pelatnas. Christo Nathan yang menempati sidit teratas menghempaskan dua bersaudara, David Agung Antoni Susanto. Christo Nathan yang membukukan 10 servis as menang melalui super tiebreak, 6-2, 4-6, dan 10-3 untuk satu tiket perempat final. Satu tempat di perempat final juga berhasil diamankan duta tuan rumah lainnya, Gunawan Tris Muantara Tegar Abdi Wibowo. Bermain di lapangan 6 pasangan yang sempat keluar masuk pelatnas ini mampu mengatasi perlawanan duet Australia-India, Blackmoth Rishi Reddy. Sempat ketat di set pertama, laga akhirnya menjadi milik Gugun Tegar, 7-6 tiebreak 7-5 dan 6-1. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.